Kak Ayah, Nina ingat semuanya. Nina bukan dari jenis Ayah. Memang benar ada halangan di antara orang-orang Ayah dan Nina. Ayah tanya Nina kenapa Nina nak pergi. Tapi kenapa Nina kena terus tinggal? Kenapa mesti engkau terus tinggal? Semalam Ayah cakap Nina tak ada perasaan dan tak nampak kasih Ayah pada Nina. Macam mana Nina nak nampak? Tak ada dua manusia memahami antara satu sama lain. Ayah mahu Nina mimpikan mimpi-mimpi Ayah, melihat impian Ayah, impian kehidupan di kalangan orang-orang putih. Tapi mereka pun buang Nina dengan rasa benci. Nina cuba dengar kata hati sendiri. Nina cuba dengar kata hati sendiri Ayah. Dan kemudian dia ingin muncul. Ayah panggil dia manusia tak bertamadun. Apa yang Ayah panggil Mak? Isteri Ayah. Tiba masanya suara kami, suara dia dan suara Nina akan bersama berkata-kata dalam kelembutan. Ayah bercakap tentang emas. Tapi telinga kami diisi oleh lagu-lagu cinta kami. Kami tak mendengar suara Ayah. Kami merenung ke dalam mata masing-masing. Nampak apa orang lain tak nampak. Dan sekarang kami nak pergi ke tempat orang lain tak boleh ikut. Terutama Ayah. Nina di sini untuk hidup. Untuk menurut dia, Nina tak diterima orang putih dan sekarang Nina orang Melayu. Ayah, sayang Nina pada Ayah tak pernah kurang, tapi Nina tak akan tinggalkan dia sebab tanpa dia Nina tak boleh hidup.